Kalian penasaran gak sih sama gaji YouTuber, apalagi yang sering-sering giveaway gitu cuy? Tiap hari lagi. Yo guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi sama Minusman, dan hari ini aku penasaran sama gaji-gaji para YouTuber yang doyan giveaway cuy. Jadi gaji mereka tuh berapa sih sebenarnya per bulan kok bisa giveaway handphone tiap hari gitu? Jadi di YouTube sendiri ada 3 sumber penghasilan yang bisa didapat oleh para YouTuber cuy. Yang satu adalah view, yang kedua adalah klik iklan, yang ketiga adalah endorsement atau ya sponsor gitulah. Nah, yang kali ini aku bahas adalah dari view aja ya, karena dari 2 sumber lain yaitu klik iklan sama endorsement itu nggak semua YouTuber dapat gitu cuy. Jadi aku ambil yang udah pasti ada yaitu view, karena view kan ya pasti bisa dihitung gitu. Nah, di YouTube sendiri untuk perhitungan pembayaran view-nya ada sistem yang namanya CPM. CPM itu adalah cost per million, di mana itu adalah uang yang YouTube bayarkan setiap 1000 penayangan video cuy. Nah, untuk CPM sendiri tiap negara itu nilainya berbeda cuy. Jadi semakin maju negara tersebut, maka nilai CPM-nya akan semakin gede. Dan di Indonesia sendiri nilai CPM-nya itu aku udah cari-cari di forum, itu dapatnya 0,5 sampai 0,7 dolar per 1000 tayangan video cuy. Dan aku akan ambil untuk nilai terendahnya yaitu 5 dolar, ya sekitar 7.000 lah. Kenapa aku ambil untuk nilai terendahnya? Karena aku pengen tahu dia udah pasti dapat berapa gitu minimalnya per bulannya gitu cuy. Nah, setelah kita tahu CPM atau gaji per 1000 tayangan tadi, sekarang kita akan cari untuk tayangan per bulannya cuy. Jadi untuk tahu gaji per bulannya, kita mesti kaliin view per bulannya dikali CPM tadi. Untuk cari view per bulannya, kita sebenarnya bisa pakai tool-tool apa aja sih ya. Ada yang Social Blade, ada yang Nox Influencer atau semacamnya gitu. Untuk sekarang saya akan pakai Social Blade untuk cek view per bulannya. Oke, setelah kebuka, sekarang kita coba cari YouTuber siapa yang ingin kita cari tahu gaji per bulannya cuy. Oke, kita coba Just No Limit ya, karena dia giveaway tiap hari cuy. Aku juga bingung dia gajinya berapa gitu per bulan. Nah, oke, ini udah ketemu. Ini 15 juta sub, banyak banget ya. Oke, kita langsung buka aja, dan kita ini nggak usah dilihat ya, ini perkiraannya internasional soalnya, kita nggak relate sama kita. Oke, di Mei dia dapat 139 juta view cuy. Wah, aku udah bisa kira-kira nih dia dapatnya berapa nih per bulan. Oke cuy, jadi langsung kita coba hitung aja ya. Jadi ini view bulan kemarin itu 139 juta. Itu kita kalikan dengan CPM-nya, yaitu 7.000. Oke, kita coba ya. Berapa tadi? 139 juta. Hit. 9, 223. Nah, karena perhitungan gajinya ini adalah per 1.000, maka ini untuk 0,3 di belakang ini akan kita ilangin dulu ya. Jadi, biar bisa dikalikan dengan CPM tadi, cuy. Oke, jadi kayak gini, 139.000, baru dikalikan dengan 7.000 per 1.000 tayangan tadi. Wow, ini beneran nih. Ini beneran nih, sebulan dapat segini nih. Mantap saja dia giveaway tiap hari. Oke cuy, terima kasih buat kalian yang udah nonton ya. Ini kalian udah lihat sendiri kan gaji Just No Limit per bulan gitu cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.